إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق خير يا رحمن الحمد لله معاشر المسلمين رحمكم الله kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang nikmat-nikmat itu tidak dapat kita hitung. Sebagaimana Allah firman di dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah itu, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Masyaallah muslimin rahimakallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita.
yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah, diberikan petunjuk di atas sunnah, kemudian diberikan nikmat sehat, dan nikmat yang paling nikmat kita rasakan dalam hidup ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, diberikan hidayah kita di atas sunnah, kemudian diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa yang pertama nikmat yang mutlaqah, yang kedua nikmat yang muqayyadah. Adapun nikmat yang mutlaqah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kita di atas Islam ini, menunjuki kita di atas sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dan kita bergembira dengan nikmat ini. Kalau kita pelajari Islam dan sunnah ini, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang yang mendapat nikmat ini akan merasakan dadanya lapang, hatinya sejuk. Itu nikmat yang mutlak dan kita bergembira dengan nikmat ini. Adapun nikmat yang kedua, nikmat yang qayyad, yang terbatas, yaitu diberikannya kita kesehatan, diberikannya kita keselamatan, adanya kekayaan dan yang lainnya. Untuk nikmat yang kedua ini dirasakan oleh semua orang, baik dia muslim maupun kafir, baik dia orang yang baik maupun dia orang yang jahat, dirasakan oleh semuanya nikmat yang sifatnya muqayyad ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu kita sudah ditunjuki oleh Allah di atas sunnah ini, kemudian yang kedua kita minta kepada Allah diberikan al-afwa wal-afiyah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah menyuruh kepada Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu sallallahu al-afwa wal-afiyah, hendaklah kamu minta selalu kepada Allah al-afwa, diberikan kemaafan oleh Allah dan diberikan keselamatan. Karena tidak ada nikmat yang paling besar setelah Allah memberikan kita petunjuk, diberikan keyakinan, melainkan Allah memberikan kita, yaitu al-afwa, kita diberikan oleh Allah keperafan, pengampunan dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menganjurkan kita untuk membaca di pagi hari dan sore hari, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini. Sampai akhir itu kita baca zikir pagi dan sore dan ada di kitab ini. Kita minta kepada Allah diberikannya keselamatan, diberikannya kita kesehatan. Ya, kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat ini. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin, kita dalam acara yang seperti ini, kita jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kumpul di satu majlis, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak selawat kepada Rasulullah, maka selesainya majlis itu kajifatih himar, yaitu seperti bangkai keledai, kata Rasulullah. Karena itu kita banyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Nabi bersabda, man salla alayya wahidatan sallallahu biha ashran, barang siapa yang selawat kepada satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi bersabda, al-bakhilu man dhukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak salawat kepadaku.
Yaitu kita dianjurkan untuk banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, pada hari ini hari Rabu tanggal 30 Muharram 1424 Hijriah atau tanggal 2 April 2003 kita di Masjid Astra ini akan mengkaji kitab doa dan wirid mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. Artinya metode penyembuhan berbagai penyakit dan gangguan jin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa topik ini yang dibahas? Tidak topik yang lainnya atau tidak kitab yang lainnya? Topik ini kita bahas. Yang pertama, banyak kaum muslimin dan juga muslimat yang tidak tahu tentang bagaimana mengobati menurut syariat, menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Artinya banyak dari kaum muslimin yang jahil, yang tidak tahu. Padahal setiap orang bisa mengobati dirinya sendiri, setiap orang bisa. Karena Islam yang Allah turunkan ke muka bumi adalah ajaran yang sangat mudah dan tidak menyulitkan. Ajaran Islam, ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Kalau seandainya ada orang yang sakit, dia bisa melakukan ruqyah dengan sendiri, dia mengobati dengan sendiri, dia baca di bagian yang sakit, dia ucapkan bismillah, 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 kali, kemudian dia membaca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Itu diulang-ulang. Artinya membaca Al-Fatihah dan lain-lain yang insyaallah nanti kita akan bahas. Artinya banyak kaum muslimin yang tidak paham, padahal ini mudah. Mudah, ajaran Islam semuanya mudah. Atau kalau memang dia sudah berusaha tidak sembuh, ya dia berobat secara medis. Dan ini dibolehkan menurut syariat. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita bahas materi ini? Yaitu adanya sebagian kaum muslimin yang mereka kurang yakin dengan qada dan qadar. Yang perlu kita ingat dalam arkanul iman, di rukun ini yang ke-6, yaitu Nabi bersabda, antumina billah, antumina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Qadar baik dan buruk, tidak hanya baik saja, tapi juga buruk. Ya, buruk yang menimpa kita bentuknya apa saja? Apakah bentuknya penyakit? Apakah bentuknya kesulitan? Apakah bentuknya kefakiran? Apakah bentuknya kesusahan dan yang lainnya? Ini kita beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Nah, banyak yang tidak yakin. Makanya ketika kita sebagai seorang muslim mendapatkan musibah, kita melihat bahwa musibah ini pertama dengan ainul qadar, bahwa itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita melihat dengan ainul syara'. Ada dua penglihatan. Yang pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainul syara'. Yang pertama dengan pandangan terhadap takdir ini, bahwa semua yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa ini sudah ditakdirkan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan ainus syara', dengan pandangan syariat. Kalau memang itu sudah ditakdirkan, bagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallam, yaitu kita disuruh berobat. Nabi bersabda, likulli da'in da'a fatadawau wa la tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Dan kalau kita mengimani tentang qadar ini, apa yang terjadi bagi kita dan disuruh kita untuk berobat, kita akan tenang dalam hidup ini.
Karena semua berjalan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di saat kita kena musibah, di saat ini kita harus meyakini tentang al-qada wal qadar. Ya, kita beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang tidak bisa menerima tentang qadar Allah itu. Kita harus menerima. Semua qadar itu harus kita terima. Dan ketika kita mendapatkan musibah itu, kita ingat bahwasanya Allah ketika memberikan musibah kepada kita bentuknya penyakit atau yang lainnya, Allah tidak akan membinasakan kita. Allah sayang kepada hambanya. Bukan Allah mau menghancurkan kita, tapi Allah mau menguji kita. Ujian itu tujuannya baik untuk kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang sekian banyak yang tidak dapat terhitung dosa itu. Yang kedua, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita perlu bahas masalah ini, karena banyak orang yang tidak yakin dengan qadar. Sampai kadang-kadang mengeluh dan uzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya terus yang terkena penyakit? Kenapa saya terus yang kena musibah? Kenapa keluarga saya terus yang kena penyakit? Ini qadar Allah. Dan kita disuruh untuk apa dan reda? Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita sabar dan reda. Dan itu pasti baik untuk kita. Setiap cobaan dan ujian yang menimpa kita itu pasti baik buat kita. Baik. Dan manfaatnya sangat besar buat kita. Makanya orang yang paling berat ujiannya, orang yang paling berat cobaannya, para anbiya war rasul. Para nabi dan rasul. Diantaranya orang yang terus puluhan tahun terkena penyakit. Nabi siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub, dia berdoa terus kepada Allah dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah, dan Allah gantikan yang lebih baik daripada sebelum dia terkena penyakit. Di Nabi Ayyub, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani adur wa anta arhamur rahimin fastajibna lahu fakashafna ma bihi min dur. Dan ingatlah Nabi Ayyub tatkala menyeru kepada Allah, ya Allah, aku terkena bahaya, terkena penyakit, dan engkau adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian Allah kabul doanya dan Allah hilangkan semua penyakit yang ada pada dirinya. Ini sebab yang kedua, yaitu tentang al-qada wal-qadar. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga kita bahas materi ini, karena sebagaimana yang kita lihat dan kita sudah tahu melalui mass media cetak maupun elektronik, maraknya praktek-praktek dukun, banyaknya tukang-tukang sihir, paranormal dan yang lainnya, yang mereka jelas menggunakan jin, meminta bantuan kepada jin, kemudian menyuruh pasiennya untuk melakukan yang demikian, menyembelih atau percaya kepada hal-hal yang tidak benar menurut syariat, yang jelas merupakan syirkun akbar. Bahkan ada yang melakukan semedi, ada yang meminta ke kubur-kubur wali dan yang lainnya, atau dia menyembelih untuk jin, yang merupakan syirkun akbar. Dia menyembelih bukan untuk Allah, bukan menurut syariat Allah. Apakah itu kambing, apakah itu ayam, atau yang lainnya yang dia sembelih untuk benda-benda tersebut, atau berhala, atau jin, atau kubur, atau yang lain yang merupakan syirik. Sedangkan Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbul alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Tidak ada sekut bagi Allah, demikianlah aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Jadi kita menyembelih disuruh karena Allah, salatku, ibadahku itu karena Allah, bukan karena yang lain. Karena itu orang yang menyembelih yang bukan karena Allah, Nabi mengatakan la'anallah man dzabaha lighairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, mal'unun man dzabaha lighairillah. Dilaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Jadi praktek-praktek yang ada ini praktek-praktek yang tidak benar.
dan banyak kaum muslimin justru yang meramaikan, yang mendatangi dukun-dukun itu. Yang Nabi SAW sudah ingatkan bahwa orang yang datang ke dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Orang yang datang ke dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Rasulullah bersabda, "Man ata'arraban farasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun 40 yawman." Rawahu Muslim. Barang siapa yang datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke orang pintar, araf, itu dukun, paranormal, orang pintar, kemudian dia menanyakan tentang sesuatu, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa yang datang ke orang pintar atau tukang ramal atau kahinan atau dukun, lalu ia membenarkan tentang apa yang ia ucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ahmad yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di masyarakat muslimin rahimakumullah, jadi kita pilih ini karena banyak orang-orang yang membuat syirik dengan datang ke dukun, dengan percaya kepada orang-orang pintar, kemudian mereka melakukan nasihat dari dukun-dukun ini, dan mereka melakukan kesyirikan. Bahkan ada yang memberikan nasihat untuk membunuh seorang, untuk membunuh anak kecil dan yang lainnya. Karena orang-orang syirik ini adalah orang-orang yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dosa yang mereka lakukan, dosa besar yang paling besar, yang kita sebagai dai tidak boleh diam melakukan di muka bumi ini. Kemudian yang keempat kita bahas topik ini, yaitu saya ingin ikut andil dan juga para duat yang lainnya untuk membantu kaum muslimin kepada cara penyembuhan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama menulis tentang cara penyembuhan. Alhamdulillah di sini sudah ya bagaimana cara penyembuhan Al-Quran dan Sunnah. Kita ikut andil supaya kaum muslimin juga bisa mengobati dirinya sendiri atau mengobati keluarganya, mengobati familinya, supaya mereka terhindar dari keputusasaan dan juga mereka terhindar dari praktek-praktek dukun dan kesyirikan. Karena mereka tidak sabar bahwa penyakitnya tidak sembuh sehingga datang ke tempat-tempat yang syirik. Nah, kita wajib mengingatkan supaya mereka kembali ke jalan yang hak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang kita akan bahas dari kitab ini tentang masalah pengobatan atau penyembuhan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak akan bacakan semuanya, saya bacakan sedikit kemudian saya akan jelaskan dari kitab ini, dari bagian kedua dari buku Doa dan Wirid. Antum lihat di halaman 245, di halaman 245, pentingnya penyembuhan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran dan dengan apa yang ditegaskan dari Nabi SAW berupa ruqyah. Ruqyah ini jamak dari ruqo, yaitu bacaan untuk pengobatan yang syar'i. Yang nanti akan dijelaskan tentang ruqyah yang dibenarkan. Jadi penyembuhan dengan Al-Quran dan dengan apa yang ditegaskan dari Nabi SAW berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazina amanu huda wa syifa." Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.
dalam surah Fussilat ayat 44. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pengertian dari Al-Qur'an pada ayat di atas maksudnya adalah Al-Qur'an itu sendiri, karena Al-Qur'an secara keseluruhan adalah penyembuh sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas, dan juga Allah sebutkan di dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatukum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaa wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap penyakit dengan didasari kepercayaan dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, dipenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satupun penyakit yang mampu melawannya untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman Allah? Firman Allah, Rabb bumi dan langit, yang jika firman-firman itu turun ke gunung, maka ia akan memporak-porandakan gunung tersebut. Atau jika turun ke bumi, niscaya ia akan membelahnya. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, kamu akan lihat dia akan tunduk dan hancur karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, oleh karena itu tidak ada satu penyakit hati dan tidak juga penyakit fisik, melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Semua penyakit itu ada jalan penyembuhannya dalam Al-Quran ini. Ada penyebabnya, ada pencegahannya bagi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah pemahaman terhadap Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha agung telah menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, disertai juga penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Yang pertama, penyakit syubhat, yaitu kesamaran, keragu-raguan. Yang kedua, penyakit syahwat. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Jadi penyakit menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Idhathatul Lahafan min Masayid Syaitan, bahwa penyakit itu ada dua. Yang pertama, penyakit syubhat, kesamar-samaran, ketidakjelasan, keragu-raguan. Yang kedua, penyakit syahwat, yaitu penyakit hawa nafsu. Ini yang dikatakan penyakit syahwat. Nah, penyakit syubhat, kesamaran, keragu-raguan, was-was dan yang lainnya, ini merupakan penyakit yang ada pada hati manusia. Penyakit ini banyak tidak dirasakan oleh manusia. Penyakit syubhat ini,
seperti penyakit kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan dia tentang Al-Quran dan Sunnah, itu disesatkan oleh orang. Padahal itu penyakit. Bodoh itu bukan penyakit. Dan merupakan pokok dari setiap kejelekan dan kejahatan kebodohan itu. Kemudian syubhat, yaitu kesamaran-samaran ketidakjelasan. Maka banyak orang-orang yang mengikuti pemahaman yang sesat, keyakinan yang tidak benar, kemudian firqah-firqah yang sesat disebabkan penyakit syubhat ini. Ada yang kedua, penyakit hati yang dapat dirasakan seperti kesedihan, kesusahan, kegundah gulanan, ini dapat dirasakan oleh orangnya. Kemudian malam yang kedua, yaitu penyakit syahwat, yaitu penyakit kecondongan hawa nafsu, penyelewengan, kecintaan dia kepada wanita, kepada dunia, kepada harta dan yang lainnya, kepada kedudukan. Ini merupakan penyakit syahwat yang obatnya semua ada dalam Al-Quran. Dua ini, syubhat dan syahwat ini, dua-duanya ada dalam Al-Quran. Karena itu, ikhwan fil din, a'azakumullah, kita berusaha mengobati penyakit yang ada pada diri kita, bukan hanya fisik saja, tapi juga penyakit hati ini. Jadi penyakit, ada penyakit hati, ada penyakit fisik. Jadi yang banyak diobati oleh orang, yaitu penyakit fisik, penyakit organis. Jadi penyakit yang diakibatkan kerusakan atau kekecauan dari fungsi anggota badan. Apa penyakit? Demam, flu, stroke atau yang lainnya, atau hepatitis atau yang lainnya. Ini penyakit yang sifatnya fisik. Nah, orang berusaha untuk mengobati penyakit ini dan dikeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Dikeluarkan harta sebanyak-banyaknya untuk mengobati penyakit ini. Penyakit ini juga ada obatnya dalam Al-Quran. Yang nanti saya akan jelaskan, ada beberapa obat yang bisa mengobati penyakit fisik ini. Kalau dia sudah berusaha dan dia tidak mampu, ya dia juga dianjurkan untuk berobat secara medis, bukan ke paranormal, bukan ke dukun. Nah, penyakit yang kedua, yaitu penyakit hati, tidak bisa disebutkan. Jadi penyakit itu ada penyakit hati, yang saya bagi dua, ada penyakit fisik. Dua-duanya, dari penyakit hati dan penyakit fisik ini, dua-duanya ada dalam Al-Quran. Dan ada juga dalam sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Tinggal kita berusaha untuk mengobatinya. Kemudian, masyarakat muslimin, rahimakumullah, saya akan bawakan tentang pembagian hati ini, tapi untuk kita renungi. Imam Ibnu Qayyim membagi bahwa penyakit hati itu tadi ada dua, ada yang sifatnya penyakit hati dibagi dua, ada yang penyakit fisik. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang hati. Hati ini juga ada dibagi oleh beliau menjadi tiga macam. Ada yang hatinya sehat, ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya mati. Kalau yang sehat itu bagaimana? Yang sehat itu yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang hatinya sehat. Yang dia selamat hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Yang hatinya selamat dari berbagai macam bid'ah. Yang hatinya selamat dari berbagai macam maksiat. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang ke Allah dengan hati yang selamat. Yaitu selamat dari berbagai macam kesyirikan. Untuk menjadi hati yang selamat, yaitu dia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah
dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini orang yang hatinya selamat. Jadi betul, yang lain untuk menggunakan sebagai obat pertama kali dia harus belajar tentang tauhid ini. Yang pertama kali dia harus belajar tentang tauhid, karena diciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Harus mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, dia tak tolong di saat sulit hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia bertaubat hanya kepada Allah, dia bernazar hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya karena Allah dan menurut syariat Allah. Semua ibadah dilakukan hanya kepada Allah. Ini orang-orang yang tauhid. Makanya orang yang seperti ini hidupnya tenang. Tidak dibayang-bayangi dengan rasa takut dan was-was, baik tentang dirinya maupun tentang kehidupan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertauhid kepada Allah, beriman dengan sempurna, Allah memberikan rasa aman kepada kita. Jadi yang pertama kali tauhid, supaya hati kita sehat, hati kita selamat, maka kita harus tauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, melaksanakan sunnah dan menjauhkan beda, kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada akal, berpengaruh kepada badan, berpengaruh kepada keluarga. Dan dosa dan maksiat yang paling besar di muka bumi adalah syirik. Dan Allah tidak redha kalau ada orang berbuat syirik. Maka ini harus dibersihkan lebih dahulu. Kalau orang ingin sehat, dia harus bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Ini orang yang hatinya selamat. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang hatinya sakit. Contoh yang sudah jelas orang-orang yang hatinya sakit, yaitu orang-orang munafik. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah kepada mereka penyakitnya. Mereka mengatakan iman, mengatakan Islam dengan hati, dengan lisannya, tapi hatinya menolak. Hatinya mereka penyakit. Ini orang-orang munafik yang mereka tidak suka kepada Islam, yang mereka benci kepada Islam. Hati mereka ini ada penyakitnya. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan agar orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, dan juga orang-orang kafir, mengatakan apa yang dikehendaki Allah dengan perumpamaan ini. Ini orang yang hatinya sakit. Yang hatinya sakit, di samping orang-orang munafik, ada juga seperti yang tadi saya sebutkan, orang yang terkena penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau dia lagi enak, dia ibadah kepada Allah. Kalau tidak, dia tinggalkan ibadah itu. Kalau dia lagi keadaannya senang, dia taat kepada Allah. Kalau tidak, dia menjauh dari Allah. Ini orang yang hatinya sakit. Tergantung di mana yang paling kuat mendominasi diri dia. Kemudian yang paling berbahaya lagi yaitu orang yang hatinya mati. Ini kalbun mayit. Orang yang hatinya mati. Dan orang yang hatinya mati ini sulit untuk mendapatkan petunjuk karena hatinya sudah mati. Dan sudah keras hatinya. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati aw ashadd qaswa. Kemudian hati mereka sudah itu menjadi keras. Bahkan kerasnya hati itu lebih keras daripada batu. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam.
Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, untuk mengobati penyakit hati dan juga penyakit fisik ini, yaitu dengan Al-Quran. Dan kita harus cukup dengan Al-Quran ini. Al-Quran sebagai petunjuk hidup, Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai penuntun kita ke jalan selamat, Al-Quran sebagai penenang hati kita. Karena dengan kita berbanyak berzikir akan tenang hati kita. Di antara dengan membaca Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Kemudian Al-Quran juga sebagai penyembuh. Kita sudah cukup dengan Al-Quran ini. Makanya kalau ada orang yang merasa tidak cukup dengan Al-Quran, maka dengan apa lagi dia harus disembuhkan? Tidak ada lagi. Kalau orang sudah mencari kesempatan Al-Quran, maka dia akan sesat. Sesat dunia. Allah berfirman tentang Al-Quran ini sudah cukup untuk kita semuanya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab idla alaihim inna fi zalika rahmatan wa zikra liqaumi yu'minun. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka? Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, kata beliau, faman lam yashfihil qur'anu fala syafahu Allahu wa man lam yakfihi fala syafahu Allahu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Jadi Al-Quran ini sudah cukup. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, di dalam Al-Quran kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 3 poin. Yang pertama hifdzus sihah, yaitu menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu walhimyatu, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, wastibragul mawad al-fasida al-mudha. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk menjaga kesehatan seperti kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan kamu berlebihan. Ini untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian juga dalam Al-Quran kita dilarang minum khamr. Karena apa? Karena akan membahayakan. Termasuk yang sama dengan khamr yaitu rokok, itu juga membahayakan. Termasuk seperti khamr adalah rokok. Dan rokok diharamkan dalam Islam. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah ke muka bumi, yuhillu lahumu tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Dan rokok sebagaimana disepakati baik oleh muslimin maupun kafirin, muslimin maupun kafirin sepakat bahwa rokok itu bahaya. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu tidak berbahaya. Tetapi para ulama al-sunnah menjelaskan dalam fatwa-fatwanya tentang haramnya rokok, karena itu berbahaya. Jadi mengganggu. Kalau dibandingkan antara khamr dengan rokok, yang paling berbahaya rokok. Khamr Allah masih menyebutkan ada manfaatnya, rokok tidak ada manfaat sama sekali. Membahayakan dia,
membahayakan juga orang yang menghirup asapnya dan juga orang sekitarnya. Maka diharamkan di dalam Islam. Dan fatwa-fatwa ini sangat banyak, ya. Fatwa para ulama tentang haramnya rokok ini sangat banyak. Bisa dilihat dari semua kitab-kitab yang membahas tentang fatwa ulama. Apakah fatwa hay'at kibarul ulama, atau fatwa lajnah da'imah, atau fatwa Syekh Albani, atau fatwa Syekh Uthaimin, atau fatwa yang lainnya, rahimahumullahul jami'. Jadi kita disuruh untuk menjaga diri dari yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan kita. Yang terakhir, yang cukup kita berbekal. Berbekal itu mengeluarkan darah dari tubuh kita. Dibekam, dikop, kemudian ditos dengan pisau, kemudian dikeluarkan. Dan ada cara yang lain, yaitu dikop, kemudian diambil dengan jarum. Darah itu, darah kotor. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan oleh malaikat untuk melakukan bekam. Dianjurkan untuk melakukan bekam. Dan itu ada waktunya yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Riwayat tentang bekam sahih riwayatnya. Dianjurkan untuk hijamah, berbekam. Apakah di bagian kepala, bagian belakang ini, atau di bagian badan, di bagian kaki, di bagian tangan. Dan itu manfaatnya besar. Itu berbekal, mengeluarkan darah kotor dari anggota tubuh. Kemudian jika seorang hamba melakukan penyembuhan dengan Al-Quran secara baik dan benar, niscaya dia melihat pengaruh yang sangat menakjubkan dalam penyembuhan yang cepat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pada suatu ketika, aku pernah dibunuh seorang ibu. Lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku ambil segelas air zam-zam dan membacakan pada surah Al-Fatihah berkali-kali. Lalu aku minumnya hingga aku mendapat kesembuhan total. Selanjutnya aku bersandar dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai macam penyakit dan aku merasakan manfaat yang sangat besar. Kemudian aku beritahukan kepada orang-orang yang mengeluhkan suatu penyakit dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Artinya pengaruh air zam-zam ini punya pengaruh yang besar. Dan di dalam buku ini sudah saya jelaskan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa ma'ul zam-zam ini ma'asyir ibadah air zam-zam itu kandungnya. Dalam riwayat yang lain, ma'u zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zamzam itu adalah makanan dari berbagai makanan dan sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit. Jadi air zamzam itu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan membacakan Al-Fatihah. Kemudian ikhwatiddin azakullah, begitu juga pengobatan dengan ruqyah atau ruqyah jamaknya, dengan ruqyah yang sahih dari ruqyah nabawi yang sahih riwayatnya, merupakan obat yang sangat bermanfaat. Dan juga doa yang dipanjatkan apabila doa tersebut terhindar dari penghalang-penghalang terkabulnya doa itu, maka ia merupakan sebab yang sangat bermanfaat dalam menolak hal-hal yang tidak disenangi dan tercapainya hal-hal yang diinginkan. Yang demikian termasuk salah satu obat yang sangat bermanfaat, khususnya yang dilakukan secara berkali-kali. Dan doa pun berfungsi sebagai penangkal bala, penangkal musibah, mencegah dan menyembuhkannya, menghalangi turunnya atau meringankannya jika ternyata sudah turun penyakit itu. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil.
fa'alaikum ibadallahi bid'du'a. Nabi bersabda, doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah menimpa, apa yang belum menimpa dah. Oleh karena itu, wahai sekalian hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Hakim Ahmad, dan diatungkan oleh Syekh Albani dan Tirmizi yang sahih Jami' Ath-Thaqif. Kemudian juga Nabi bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a wa la yazidu bil 'umri illa al-birr. Tidak ada yang dapat mencegah qada, tidak ada yang mencegah takdir kecuali doa dan tidak ada kebaikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam Tahawi dalam kitabnya Mushkilul Athar, dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Salman. Hadis ini terdapat dalam Sahih Jami' Ash-Shaghir. Kemudian ikhwani fi din a'azakumullah, yang perlu kita harus mengerti dengan cermat bahwa ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa dan ta'awudz, permohonan perlindungan kepada Allah yang dipergunakan untuk mengobati atau untuk ruqyah, pada hakikatnya pada semua ayat, pada semua zikir dan doa dan ta'awudz itu sendiri memimpin. Namun ia memerlukan penerimaan dari orang yang sakit dan kekuatan orang yang mengobati dan pengaruhnya. Jika suatu penyembuhan itu gagal, maka yang demikian itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh pelaku, atau karena tidak ada penerimaan oleh pihak yang diobati, atau adanya rintangan yang kuat di dalamnya yang menghalangi reaksi obat. Jadi pengobatan dengan ruqyah, dengan ayat Al-Quran, dengan doa-doa itu harus dicapai dengan dua aspek. Yang pertama dari pihak pasien, orang yang sakit. Yang kedua, yang mengobati. Yang pertama dari pihak pasien, orang yang sakit ini, berupa kekuatan dirinya dan kesungguhan bergantung kepada Allah, serta keyakinannya yang pasti bahwa Al-Quran itu memang penyembuh sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan ta'awudz yang benar yang sesuai di antara hati dan lisan, maka yang demikian itu merupakan suatu bentuk perlawanan. Dan seseorang yang melakukan perlawanan ini tidak akan memperoleh kemenangan dari musuh kecuali dengan dua hal. Yang pertama, senjata yang dipergunakan keadaannya harus benar. Yang kedua, dari pihak yang mengobati dengan Al-Quran sunnah harus memenuhi dua hal tersebut di atas. Jadi orang yang diobati pun dia harus yakin bahwa ruqyah ini merupakan manfaat, dan dia harus yakin bahwa Allah yang menyembuhkan dia, dan dia juga tidak boleh melanggar pelanggaran syariat di dalam masa penyembuhan itu, tidak boleh melanggar pelanggaran syariat, dan juga untuk selamanya yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bekal dia sedang diobati kemudian dia melanggar, berbuat yang haram, dia tidak sembuh. Kalau dia sedang diobati, diruqyah, tapi dia melakukan pelanggaran, umpamanya yang wanita, dia tidak memakai busana muslimah. Yang laki, malah dia minum khamar, atau dia mendengarkan musik-musik di rumahnya. Ya sulit, bagaimana dia akan sembuh? Karena suara musik itu justru akan mendatangkan syaitan, yang akan menambah penyakit bagi dia. Maka harus diperhatikan dulu ketika dia akan diobati. Kemudian bagi yang mengobati, dia juga harus kuat, dia tidak boleh lemah, dia juga harus yakin bahwa penyembuhan seperti ini memang disyariatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, dan dia harus meyakini bahwa ruqyah ini bermanfaat dan Allah yang menyembuhkan. Dia harus orang-orang yang kuat imannya.
Artinya ketika dia membacakan, bukannya dia yang menyembuhkan, pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Karena itu para ulama telah sepakat untuk membolehkan ruqyah dengan tiga syarat. Di halaman 263. Yang pertama, ruqyah dengan menggunakan firman Allah Ta'ala atau asma dan sifatnya atau sabda Rasulullah. Yang kedua, ruqyah itu boleh diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa lain yang bisa dipahami. Yang ketiga, harus diyakini bahwa bukannya zat ruqyah yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberi pengaruh itu adalah kekuasaan Allah. Sedang ruqyah hanya merupakan salah satu sebab saja. Ada pengumuman. Lanjutkan tentang berbagai macam penyakit. Penyakit ini banyak dan sangat banyak penyakit itu. Ada penyakit orang yang terkena sihir, terkena guna-guna, terkena santet. Ada juga yang terkena air. Yang lain mana saja, dari orang-orang yang kasar, ada juga yang terkena kesurupan jin. Ada juga penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, bagaimana pengobatan terhadap penyakit ini? Bagaimana penyembuhan terhadap penyakit ini? Saya akan berbicara tentang tiga hal ini. Yang pertama, penyembuhan terhadap penyakit. Yang kedua, kesurupan jin. Yang ketiga, ain. Ain ini mata jahat. Di orang yang melihat seseorang, yang kemudian dia memuji orang itu, tapi pada akhirnya orang itu tidak buta. Maka ini ain. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu hak. Ain itu benar. Bahkan orang yang dengan pandangan mata itu bisa membuat orang yang dia hasad, yang dia dengki itu bisa sakit, bisa pingsan, bahkan bisa mati. Ini sejak hal ini, sejak sebelum zaman Rasulullah sudah ada ain. Dengan zaman Rasulullah itu juga terjadi seperti itu. Maka Rasulullah memberikan jalan pengobatan ain ini. Saya akan jelaskan bagian pertama ini, pengobatan terhadap sihir, karena ini paling berat. Guna-guna, santet dan yang lainnya. Kemudian setelah itu ain. Kemudian setelah itu yang ketiga, kesurupan jin. Baru penyakit-penyakit yang lainnya. Sebelum kita bahas tentang sihir, ini tentang masalah sihir ini, ada sebagian orang yang mengingkari dari firqah yang sesat. Seperti dari Mu'tazilah dan Aqlaniyun. Mu'tazilah dan Aqlaniyun, mereka mengingkari tentang sihir, tentang pengaruh sihir itu. Padahal sihir ini jelas adanya di dalam Al-Quran.
banyak sekali disebut.